Halo, Selamat selamat. malam. Kak Dodo, gimana Halo kabarnya? Di. Sehat kan? Sehat Di, sehat. Gimana kabar lu, sehat? Sehat ya? Sehat, sehat. Kemarin di awal Lu? kan kita udah ngobrol sama Borneo, Hawks, Oke. Trans, kurang satu lagi, Evos. Kita Kita udah. ngobrol sama Evos hari ini dan kita ngobrol sama siapanya nih, Di? Hartman Haris. Iya, betul. Ini sih sebenarnya kalau anak-anak gamer itu udah pada tahu banget kali ya. Halo, bro. Halo, halo, apa kabar? Awalnya tuh gimana tuh sampai mau ke basket gitu? Mungkin bisa cerita sedikit ya. Setahun yang lalu sih kita udah lihat-lihat apa segala macem, kita bener-bener dalemin lagi memang. Terus habis itu dibeli kesempatan ya gitu sih, sama IBL sendiri kita tektokan. Terus kebetulan memang ada beberapa teman-teman yang dari ini IBL sendiri, dari tim-tim lain apa segala macem, kebetulan ada ngobrol juga gitu loh. Kebetulan memang teman deket dari kecil ya, ngobrol-ngobrol-ngobrol terus akhirnya kita lihat, ah, actually kesempatan di sini tuh ada gitu loh. Dan di kita dan saya sama partner-partnernya saya juga memang suka basket gitu, suka basket, suka nonton NBA. Akhir-akhir ini baru mulai nonton, suka nonton IBL juga gitu kan. Apalagi sekarang juga ada PON dan lain sebagainya, itu memang ada interestnya ke situ. Cuman kita karena nggak pernah terjun di dunia olahraga tradisional gitu ya, ibaratnya misalnya kayak bola atau bulu tangkis, basket dan lain sebagainya, itu kita sebenarnya belum tahu medannya gitu. Jadi selama 1 tahun ini kita coba dalemin gitu sih, dan kita lihat, oh oke, sebenarnya kayak dari kesempatan sendiri tuh ada gitu, dan apalagi penggemar-penggemarnya itu sangat-sangat antusias sekali sih. Dari sisi bisnisnya dan prestasinya, atau gimana basket Indo nih? Sebenarnya dua-duanya kali ya, karena kalau misalnya dari bisnisnya sendiri kan pasti lagi growing kan. Jadi kalau misalnya bisa ambil sedikit persamaan gitu ya, IBL itu, atau bukan IBL, cuman kayak basket itu secara infrastruktur itu 20-an tahun gitu. Makanya dari sekarang-sekarang ini juga bentar lagi meloncat lah gitu sih, kalau 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 menurut kita ya gitu. Apalagi kalau misalnya kita lihat dari Liga 1 juga, secara manajemen kan dan lain lain sebagainya, itu berapa tahun belakangan ini kan juga benar-benar meloncat sekali gitu dibanding misalnya kayak 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu. Nah, kita juga lihat sama nih gitu, makin ke sini memang kayak olahraga-olahraganya itu makin profesional, dan kita dari EVOS pingin terjempung di dunia olahraga dan untuk anak-anak muda gitu sih. Makanya kita di dalam sini. Beberapa tahun ke depan Evos nih bakal jadi tim basket yang kayak gimana sih, bro? Gitu. Ya mudah-mudahan juara ya. Cuman balik lagi, Amin. karena kan kita pemain baru, kita juga tahu lah, maksudnya kayak kemampuan kita sendiri, kekuatan kita sendiri. Kita sih pasti dari EVOS-nya sendiri, dari e-sports maupun dari basket sendiri, kita 1-2 tahun ini ke depan pasti fokusnya itu memang di grassroots komunitasnya itu gitu sih. Apalagi kan kalau misalnya dari basket sendiri kita di Bogor ya, dan Bogor itu kita sangat-sangat pingin membesarkan lah gitu loh. Sebelum kita pun juga memang kok Bogor itu udah kota basket sebenarnya. Kita cuma hanya di situ, istilahnya diizinin dengan warga-warga Bogor itu untuk di situ, untuk bisa merepresent mereka gitu sih. Itu sih, jadi 1-2 tahun ini kita memang fokus di gimana cara gedein komunitas. Memang ahli kita memang di komunitas, dan mudah-mudahan kita bisa lebih menggandeng lah gitu kan, menggandeng supaya kita bisa fight sepenuhnya dan semaksimalnya gitu. Dan dari situ ya pelan-pelan bangun bisnis kita, terus dengan peluru-peluru itu ya mudah-mudahan kita bisa tambah pemain lebih bagus, fasilitas lebih bagus, pelatihan lebih bagus, dan lain sebagainya, supaya kita suatu hari juara gitu sih. Memang nggak semua tim gitu punya akademi gitu. Tapi nanti Evos tuh bakal ada akademinya atau nanti memang fokus di IBL-nya aja gitu. Kita saat ini sih mungkin fokus di IBL ya, nah, karena di Kota Bogor sendiri juga banyak banget akademi-akademi yang udah top banget ya gitu sih. Dan dari kita sendiri tetap visi misinya itu untuk membangun basket secara keseluruhan sih gitu. Jadi malah mungkin kita apa namanya, nanya balik gitu loh, daripada si akademi-akademi itu kira-kira perlu apa sih gitu loh. Apalagi ada tim profesional IBL sekarang ini, terus habis itu apa sih yang kita bisa kolaborasikan, apa sih yang kita bisa gedein lagi gitu loh, supaya anak-anak Bogor sendiri di ajang nasional itu maupun nanti misalnya kayak di PON kita bisa lebih banyak kirim atlet, atau dari ajang nasional sendiri, dari misalnya dari mahasiswa, dari SMA, dari SMP, dari SD, itu kita
memproduksi atlet-atlet muda ini yang top gitu loh. Kesulitannya apa nih kalau buat satu tim basket yang berkompetisi di Liga Tertinggi Indonesia nih? Kalau dari, to be honest kan kita masih belum menjalani secara season ya. Cuman kalau sekarang-sekarang ini sih mungkin mirip-mirip, tapi balik lagi dulu juga pas mulai rasanya gampang gitu kan, sebelum sebelum mulai dan lain sebagainya. Tapi apapun itu kita akan pasti akan atasi lah gitu sih. Kita akan coba, kita akan berjuang. Kalau misalnya dari permasalahan ya mungkin alhamdulillah sih kita udah pernah banyak pengalaman dengan dealing-dealing dengan pemain-pemain gitu kan, dengan talent-talent supaya kita ya coba mendekati lagi mereka, terus habis itu coba dengerin mereka sih gitu loh kebanyakan. Bro, ini nyari pemainnya gimana sih, bro? Susah nggak sih atau gimana gitu segala macam? Susah-susah gampang ya. Jadi kayak orang-orang itu tiba-tiba bisa DM gitu kan. Oh kayak gitu. Oh, ada gue yang DM sering nih, di sini. pemain-pemain basket ada yang DM nih. Ada yang lokal maupun internasional malah gitu. Ada yang dari Amerika juga, tapi maksudnya back again ya, kayak misalnya kayak kayak dari gue sendiri tuh pengetahuan basket atau IBL di Indonesia itu sangat-sangat limited gitu loh. Makanya ada si coach. Nah, kebetulan coachnya itu teman dekat, makanya ya oke lah, kita banyak ngobrol, kita banyak ini untuk cari gitu sih. Dan memang awal kenapa, mungkin salah satu alasan kenapa dia dia pengen join juga, karena kita visinya itu untuk membangun gitu loh. Misalnya kayak jor-joran di depan, terus kayak, oh ada nanti ambil trade dari sini, si A, si B, si C, untuk misalnya langsung ini sih gitu. Jadi kita ada prosesnya lah gitu sih. Kita benar-benar dari bawah bikin proses, bikin sistem, supaya mudah-mudahan kita satu hari juara gitu sih. Berarti sekarang fokusnya ke pemain muda nih, bro. Ke pemain muda, yes. Persiapannya sejauh ini udah sampai mana? Sejauh apa di persiapan tim EVOS? Kalau dari support staff sih udah 100% ya, atau 90% lah gitu sih. Udah ada semua. Okay. Jadi kita kalau dari support staff sendiri sih kita tinggal go gitu. Kalau misalnya pemain-pemain itu, ya I would say kita mungkin di 60-70% gitu kan. Kan masih kita harus nunggu, masih ada rookie combine. Terus habis itu masih ada PON. Yang lain sebagainya. Ya, untuk PON balik kan masih kita ini-ini semua kan. Nah, jadi I think 70% udah oke sih. Nah, nanti memang kita ada acara pembukaan atau peresmian kayak launching gitu sih. Sekaligus nanti kita akan launching semua. Lu ada ngelihat pemain PON dan lu incer gak sih di PON kali ini? Kontak yes. Gitu. Ada. Yes. Ada. Oh, ada. Okay. Jujur. Jadi gue juga ada terlibat penyusunan PON buat e-sports. Sama seperti di e-sports itu, di basket itu sebenarnya kemarin juga sempat ngomong sama teman juga, is very surprising gitu loh. Dan sangat-sangat is a good surprise ya gitu loh. Di talent-talent di mana-mana itu sekarang banyak banget gitu loh. Nah makanya dari provinsi-provinsi dan lain sebagainya itu sangat-sangat banyak, dan kita sangat optimistik gitu loh untuk bisa mendapat talenta-talenta itu untuk bisa main untuk kita dan kita bina gitu loh. Apalagi ya gue sih percaya banget ya sama coach kita itu 101 juta persen lah gitu loh untuk bisa ini, karena I think dari track record dia sih dia banyak memang membina-membina dan lain sebagainya, dan akhirnya lama-lama mereka jadi pemain-pemain top juga sih gitu. Nah, pelatih lokal. Yes. Okay. Pelatih lokal. Teman-teman dari kecil, dia ada passion ke situ gitu loh. Untuk memang pas kita ngobrolan dari awal itu kita sepakatin, oke, lu mau bikin tim yang semuanya pemain bintang atau gimana gitu kan. Kalau dari kita, kalau dari kita sendiri kan karena kita visi misinya itu untuk majuin anak-anak muda dan lain sebagainya itu jangka panjang, of course. Ya makanya kita oke, kita coba bina deh gitu. Pemain pembinaan siapa yang kita bisa ambil, yang kita bisa take a risk dan kita membangun sistem supaya dia bisa suatu hari jadi bintang gitu. Apa yang EVOS tawarkan ke pemain-pemainnya yang berbeda sampai pemain pun yakin gue mau masuk ke EVOS? Dari kita sendiri sih kita janjiin, kalau misalnya ya janjiin itu transparansi sih, terbukaan, terus habis itu transparansi, terus habis itu kayak benar-benar berjuang sama-sama gitu sih. Jadi bukannya kayak mereka doang yang berjuang, tapi kita juga yang berjuang gitu sih. Untuk ya dari nol membangun sebuah tim ini gitu. Dan ya maksudnya kalau misalnya dari e-sport sendiri kan kita udah 5 tahun ya, dan banyak makan pahit-pahitnya sih gitu. Dan ya manis-manisnya juga ada sih. Tapi kan kayak pahit-pahitnya udah makan banyak, jadi kita udah
siap lah istilahnya itu untuk berjuang gitu sih dari nol. Ada nggak plan-plan yang Evos lakukan? Mungkin tryout keluar kalau tim udah jadi, atau misalkan apa tryout di dalam juga bisa gitu. Ada nggak? Nah, kalau misalnya sekarang-sekarang ini sih kita pastinya ya insya Allah kalau misalnya everything smooth, kita bulan ini kita udah mulai latihan semua ya. Gitu sih. Walaupun kita masih nunggu beberapa main lagi gitu loh. Habis itu November kita akan launching secara resmi gitu ya. Terus ada teman-temannya. Nanti dengan jersey-jersey apa segala macam kita kumpulin semua. Dari mulai bulan ini sih kita udah akan ada cuplikan-cuplikan sedikit. Apalagi dari coachnya sendiri. Itu udah 1 juta persen juga. Jadi ini, jadi satu persatu nanti kita akan reveal gitu sih. Januari itu kita pasti mungkin ada 1-2 event, dan nanti sepanjang tahun depan juga kita bakal ada event-event juga, khususnya di Bogor untuk komunitas bikin event basket lah gitu sih. IG resmi Evos Basketball apa? Ada. Cuman belum postingan, akan postingan soon. Udah ada satu. Okay. Evos Thunder titik ID. Karena kota hujan, jadi banyak thundernya sih. Oh, okay. Iya benar. Gua masih penasaran nih, apakah nanti, kan tadi udah lu ngomong juga bakal banyak pemain muda gitu. Tapi apakah pemain senior atau pemain IBL segala macam udah ada yang secara resmi udah tanda tangan atau apa, udah ada atau belum? Dan kalau bisa dibocorin mungkin sedikit clue-nya, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Nggak bisa, cuman ada pasti. Salah satunya kenapa? Karena kan pasti kalau dengan banyak anak-anak mudanya itu kan pasti kan jam terbang pasti agak rendah ya gitu loh. Agak lebih sedikit. Nah, kita perlu apalagi dari arahan si coachnya itu pun pasti ada orang yang jam terbangnya udah tinggi gitu loh, supaya dia pun bisa ngelit gitu. Dan dari sisi mentalitas dan lain sebagainya gitu sih. I think balik lagi mau di e-sports mau di sini pun gue rasa itu yang number one itu sebenarnya attitude sih. Attitude sama mentalitas ya. Gimana kita cara bangun satu orang. Menurut lo, Evos di nanti kompetisi di Liga seperti apa? Balik lagi menurut kita, kan mungkin kita bisa live lagi di tahun depan ya. Setelah satu season gitu. Supaya gue juga udah belajar-belajar lah gitu sih. Sekarang ini, jujur, semua mengerikan sih gitu. Apalagi kan pastinya dengan 4 tim baru yang masuk itu, yang lain, yang 12 yang lain itu pasti juga, oh oke, okay, kita perlu extra effort lagi nih gitu. Dari pemain juga mungkin lebih agak sulit, dari ada yang mungkin mau pindah apa segala macam. Berarti kan mereka harus ada sesuatu yang bisa supaya pemain-pemain mereka stay gitu kan. Nah, jadi yeah, semua orang gue rasa juga mereka investasi lebih banyak juga gitu. Apalagi tim-tim yang udah top-top ya gitu. Mereka lebih double down lagi gitu. Karena kalau misalnya tiba-tiba tim kecil kayak EVOS tiba-tiba juara di season pertama nggak lucu sih gitu kan. Gitu pasti pemikiran gitu. Jadi menurut gue tuh season ini dan kedepannya itu karena tambah tim dan rekor ya, itu bakal sangat menarik gitu sih. Bakal sangat-sangat menarik gitu. Ada nggak target-target yang harus dicapai atau gimana sih target EVOS kedepannya gitu? Kalau buat season yang akan datang gitu ya, pastinya sih buat kita ya again setinggi-tingginya ya, kalau misalnya bisa juara ya juara, amin. Tapi dari kitanya gimana kita bisa play the best basketball gitu sih, dengan kemampuan kita, dengan play style kita, dengan strategi kita gitu loh. Jadi mungkin lebih ke kita punya musuh itu diri kita sendiri sih gitu menurut gue gitu. Karena okay, dengan ini kita gimana caranya nggak minder, kita gimana caranya kita bisa dengan play style kita bisa menang gitu. Gimana kita nggak blunder gitu kan. Justru kayak blunder-blunder itu yang kita harus catat dan mengurangi gitu sih. Jadi as long as, menurut gue, as long as season kita ini kita we play our best, benar-benar the best that we can, ya gue udah syukur banget dan sangat-sangat happy sih. Thank you banget. Thank you. Salam yo buat tim. Thank you. Siap. Thank you. Yo. Okay, Kak Dido. Kayaknya udah cukup nih kita ngobrol sama Evos. Terima kasih buat IBL fans yang udah nonton. Jangan lupa nonton kita di hari Sabtu jam 7 malam dengan tema-tema yang semakin lama semakin seru sekali pokoknya.